Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halu? Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Ketemu lagi dengan Bu Ilva dalam pelajaran Al-Lughatul Arabiyah, Bahasa Arab. Ad-Darsul Awwal, pelajaran pertama. Asma'ud Darsi. Sekali lagi, Asma'ud Darsi, nama-nama pelajaran. Isma'u jayidan wa'id. Jadi, dengarkan baik-baik dan ulangi setelah ibu ya. Kalian ulangi 3 kali. Al-ilmu tabi'i. Sekali lagi, al-ilmu tabi'i. Al-ilmu tabi'i. Pelajaran IPA. Al-ilmu ijtima'i. Al-ilmu ijtima'i. Sekali lagi, al-ilmu ijtima'i. Ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Al-lughatul Arabiyah. Al-lughatul Arabiyah. Al-lughatul Arabiyah. Artinya bahasa Arab. Al-lughatul Injiliziyah. Al-lughatul Injiliziyah. Al-lughatul Injiliziyah. Artinya bahasa Inggris. Al-lughatul Indonesia. Al-lughatul Indonesia. Artinya bahasa Indonesia. Fiqhun. Fiqhun. Sekali lagi, fiqhun. Fikih. Al-hisab. 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 Artinya matematika. Tarikhul Islami. Tarikhul Islami. Tarikhul Islami. Artinya sejarah Islam. Ad-durusud diniyah. Ad-durusud diniyah. Ad-durusud diniyah. Artinya pendidikan agama. At-tarbiyatul wataniyah. At-tarbiyatul wataniyah. At-tarbiyatul wataniyah. Artinya pendidikan kewarganegaraan. Al-Qur'an wal hadis. Al-Qur'an wal hadis. Al-Qur'an wal hadis. Artinya Qur'an hadis. Al-aqidatu wal akhlaqu. Al-aqidatu wal akhlaqu. Al-aqidatu wal akhlaqu. Artinya akidah akhlak. Nah, itu tadi adalah beberapa mufradat yang kita pelajari pada materi nama-nama pelajaran. Sebelum video ini ibu tutup, ada sedikit tugas. Yang pertama, yakni kalian harus menghafalkan mufradat yang telah kita pelajari pada materi ini. Yang kedua, yakni kalian harus mengerjakan LKS halaman 7-8. Khalas. Assalamualaikum.